guys, ketemu lagi dengan Di Ajeng Channel. Kali ini kita mau bikin ini ceker. Ini juga masih menu Thailand ya guys ya. Ceker bule alias ceker tanpa tulang. Terus ada wortel, daun seledri sama daun bawang. Ini terus sama tomat ya guys ya. Nah, di sini ada ini kuahnya cabe yang sudah diracik. Dikasih apa aja, Mbak? Cabe hijau, cabe merah, bawang putih. Pokoknya ini rahasia perusahaan. Aku sendiri juga nggak bisa guys ya bikinnya apa. Pokoknya dicampur-campur. Nah, diaduk-aduk. Seger banget ini guys, sumpah ini seger banget. Ini dimakannya dikasih bawang merah yang gede itu ya guys ya, ditaburin bawang bombay yang merah, terus sama sayur-sayurnya ada seledri, ada wortel, ada daun bawang. Nah, dibanyakin tambah seger guys. Terus tak lupa lagi dikasih tomat juga ya guys ya. Ini enak banget dimakan dingin-dingin guys. Nah, habis itu diaduk-aduk lagi. Ini seger banget guys, sumpah seger banget guys. Tuh ya. Habis itu udah gitu aja selesai. Nah, ini bisa langsung disajikan ke piring. Agak geser sedikit. Ceker ayamnya sudah selesai guys. Tuh. Seger banget kan? Tuh. Terus tak lupa dikasih daun seledri. Bukan daun seledri. Daun ketumbar alias ginsai biar tambah cantik, biar tambah seger. Kalian yang lihat jangan sampai ngiler ya. Oke, bye. Terima kasih.